Kongkumbre Kongres Nasional. Kami pernah tidak minta uang. Pemerintah tidak perlu membayar daripada SAI Global untuk mengaudit. Mendukung sepenuhnya pengembangan ayam lokal. Mari kita biasakan mengkonsumsi daging kambing. Peternak lokal ini menjadi sektor utama. Memajukan dan menyejahterakan peternak sapi rakyat. Tentunya kita akan menolak daging impor. Visi tanpa eksekusi itu adalah halusinasi. Hasil peternakan tidak diperhatikan. Bahwa di sini telah terjadi pengingkaran. Segera kita melakukan tindakan untuk merevisi undang-undang ini. Rakyat merasa dirugikan dalam persaingan seperti ini. Peternak adalah profesi yang mulia. Belum satu rupiah pun uang pemerintah kami nikmati. Promosi ayam telur harus terus ditingkatkan. Di tangan andalah masa depan peternakan Indonesia. Akan ada di mana posisi peternak-peternak? Kualitas dagingnya lebih baik daripada daging impor sapi dari Australia. Lawan balik politik! Generasi baru gunakan cara baru biar bisa cepat tersolusi. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Mendeklarasikan terbentuknya Dewan Peternak Rakyat Nasional dan sebagai bentuk penghargaan kepada peternak rakyat, maka pada tanggal 28 November